warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Kalau awak sembahyang salat ayatnya panjang, itu ada dua kemungkinan. Nang patamo imamnya hafal Quran. Nang kedua bupati, wali kota, gubernurnya mudo. Sebab kalau bupati, gubernur, wali kota itu tua, walaupun imamnya hafal Quran, tetap protokol babisik ke telinganya. Pak imam yang panjang-panjang, gubernur awak tua. Itu nak nampak kecek kan, itu bukan fiktif, fakta. Tak barakali yang baca lihat. Itulah pentingnya sinergi. Itulah pentingnya kerjasama antara imam masjid dengan imam nagari. Antara pemimpin masjid yang berkuasa di dalam masjid imam dengan pemimpin di luar masjid. Supaya apa? Supaya tidak terjadi konflik. Ada salah satu gubernur, wali kota, bupati tidak mau datang ke masjid. Setelah ditelusuri oleh protokol, rupanya sakit hatinya. Sebab imam pun tidak pernah menyabui namanya. Dan selalu disabuinya, inna hadza la fi suhufil ula, suhufi Ibrahima wa Musa. Namanya tidak ada disabui. Itu berangnya. Alhamdulillah subuh iko imamnya hafal Quran dan Pak Wali Kota pula tiba, dan Pak Wali Kota, Wakil Wali Kota Solo pun ada pula, labih muda pula leh. Jadi kalau solat awak di antara orang nambah dua watuah kok tak rasa tua awak. Untungnya ada Ustaz Jelfatullah senior ambo, jadi ambo tak ndak terasa tua mana. Nan tuo, nan mudo, nan sehat, nan rancak, nan kayo rayo, alim ulama, jadi pandai, nenek mama, nan gadang, indak disimbau di baugala, nan kete, indak disabui namo, insya Allah, sadu awak ko dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Namanya bui awak ko mulia siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu orang Minangkabau. Nyo jale. Ndak mau ndak mau jadi simpan-simpan di dalam. Simpan anyang sakit hati orang tagak awak niam yo. Orang tagak dia lama-lama sakit hati, sakit jantung mati. Hanya ndak tagak orang duduk-duduk. Jale. Itu mako ambo ditarimo di Minangkabau. De ambo berceramah jale. Ya ndak? Tagak awak lo ni suruh tagak. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ambo bukan ndak ambo tagak, beko ambo tagak. Ko jamaah ko banyak nan anak-anak gadis. Itu masalahnya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kini kota di Indonesia itu banyak model investasinya dua. Nampak tamo investasi pariwisata. Nang kedua investasi pendidikan. Kalau awak dihadapkan pada dua pilihan, mana awak pilih? Pariwisata atau pendidikan? Banyak kini orang tidak mau pendidikan, sebab PT-nya tidak ada. Tapi kalau pariwisata kok, maka tampe-tampe kota-kota di Indonesia, cubalah awak naik pesawat. Awak buka majalahnya. Hadirlah ke kota kami. Anda berjemur, kulit menjadi hitam. Orang-orang barat, orang-orang putih itu kan ingin hitamnya. Kulit Anda semakin eksotik. Eksotik itu maksudnya hitam. Maka bego kalau awak pai dipuji dek orang. Ustaz Somad kini nampaknya eksotik ya. Hanya awak senyum itu maksudnya orang hitam. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, kalau awak galakkan pariwisata,
Mako inge, urang paling lama berpariwisata itu 3 hari. Barangke nyo hari Jumai, menginap nyo hari Sabtu, hari Ahad nyo lah pulang. Sebab hari Senin nyo lah masuk Karajo. Kalau ada yang berpariwisata lebih lama, berarti nyo pengangguran karena COVID. Salamo-lamonyo urang wisata paling lama 3 hari. Libur akhir tahun saminggu. Lamo bana sebulan itu libur anak sekolah. Tidak akan mungkin sebulan itu di hotel. Tapi kalau investasi pendidikan, sanawiyah 3 tahun, aliyah 3 tahun, tawalib Padang Panjang, diniyah putri, MAPK Padang Panjang yang terkenal. Masih ada oleh MAPK Padang Panjang. Mako investasi pendidikan sebenarnya lebih menguntungkan. 6 tahun jadi Padang Panjang, mako 6 tahun lah bareh urang Padang Panjang laku. Rumah makan. Maka selama 6 tahun jadi Padang Panjang, pulangnya ke kampung halamannya, inyo membuka sekolah, menjadi dosen, menjadi imam, menjadi buya di kampungnya, baca ritolah inyo tentang Padang Panjang. Majanya maka murid-murid inyo punya hubungan emosional dengan urang Padang Panjang. Ambo tidak belajar di Padang Panjang, ambo belajar di Air Molek Indragiri Hulu, nama madrasahnya Aliyah Nurul Falah. Tapi guru-guru ambo di Nurul Falah itu tamat dari sekolah Padang Panjang. Oleh sebab itu maka investasi nan dipilih oleh Padang Panjang sudah tepat bana, yaitu investasi pendidikan. Kalau awak buka investasi pendidikan, anak orang keliling Sumatera Barat, iko Sumatera Barat, Aceh, Sumatera Utara, kanan Riau, bawah Jambi, bawah mana Bengkulu, itu sadonyo akan masuk Sumatera Utara, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Riau, Jambi, Bengkulu, datang. Dan sebelah kiri Lawi. Ikan-ikan datang. Maka paling tepat adalah investasi pendidikan. Dan Padang Panjang sudah investasi pendidikan ini sebelum Indonesia merdeka. Allahu Akbar. 1925. Awak merdeka 1945. 20 tahun sebelum Bung Karno Hatta mendeklarasikan, memproklamasikan Indonesia. Tahun 1925 keluarlah satu lulusan dari Al-Azhar Kairo Mesir memperoleh gelar syahadah alamiah. LC baru ada tahun 60-an. Sebelum itu namanya ijazah syahadah alamiah, syahadah internasional, syahadah tertinggi di Al-Azhar. 1925 yang mendapatkan syahadah alamiah dari Al-Azhar bernama Profesor Dr. Haji Mahmud Yunus, pulang ke Padang Panjang membuat kamus. Itulah dia kamus Mahmud Yunus. Ambo madrasah ibtidaiyah, ambo ndak masuk SD. Rumah ambo di muko SD, tapi waktu masuk ke SD ndak diterima di SD itu. Dibawa di amak ambo ke SD, basuo kepala sekolahnya, kecek kepala sekolah, coba pegang telinga kanan pakai tangan kiri. Ini tidak sampai, tidak diterimanya. Masuk ambo madrasah ibtidaiyah, di ibtidaiyah tidak ada tangan kanan tangan kiri, masuk saya lah. Sebab memang kurang murid. Masuk ambo, diterima. Akini ambo alumni madrasah ibtidaiyah. Ambo yakin dan percaya SD ko manyasa semua hidup. Nanda tidak menerima ambo. Sado sekolah nanda menerima ambo dulu. Anak-anak gadis tidak menerima ambo dulu manyasa. Apa itu yang dimuliakan Allah SWT. Waktu ambo belajar di madrasah ibtidaiyah itu ada buku warnanya 2. Bawahnya biru, atehnya kuning, ada gambar Ka'bah di tengah, tulisannya biasa Darsul Lughatil Arabiyah Syekh Mahmud Yunus.
Memang ambo tidak belajar di Padang Panjang. Tapi ambo baru tang budi pada orang Padang Panjang, ambo tahu alif bata bahasa Arab. Daroba daroba darobu daroba daroba tadrob na drob tadrob tuma drob tun drob tidrob tuma drob tun drob tidrob na. Nah, itu dari ulama-ulama Padang Panjang. Jadi jangan heran Bapak Ibu Beko kalau Abdul Somad sebentar-sebentar ceramah di Bukit Tinggi, ceramah di Padang Panjang. Apa kerajo Somad kok? Jangan nyoko kampanye kok, labih lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kedepan Padang Panjang secara khusus, bumi Minangkabau secara umum yang memang sudah investasi di bidang pendidikan, ini semakin menguatkan kita yang punya tanah, wakafkanlah tanah untuk membuat rumah Quran, TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Mandanga carito subuh kau makin semangat awak atau makin hilang semangat? Dari bunyinya hilang. Bisa baik dek buya jelfatullah tadi. Sampai orang dari Myanmar, sampai orang dari nagarinan minoritas Islam pun rupanya asal usulnya dari bumi Minangkabau dan balaja di Padang Panjang. Jadi kalau ada orang Padang Panjang indak pandai mengaji, indak pandai baca kitab, ayam mati di lumbung tadi. Pindah saja dari Padang Panjang. Nang apa itu? Iko tampaknya alim ulama, orang-orang gadang di siko, orang-orang yang alim di siko. Sampai-sampai dulu Al Azhar itu indak ado padusinya. Sado nang belajar di Azhar itu laki-laki. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Wajib menuntut ilmu bagi muslim. Padusi di rumah. Datanglah Syekhul Azhar, Grand Syekh Azhar tertinggi. Di Al Azhar itu yang paling tinggi bukan rektor. Adonan lebih tinggi sebab Al-Azhar itu bukan universitas saja. Universitas itu di bawah daripada lembaga tertinggi Al-Azhar. Lembaga tertinggi Al-Azhar itu dipimpin oleh Syekhul Azhar, Grand Syekh Azhar. Datang Grand Syekh Azhar itu ke Indonesia, rupanya inyo mendapat informasi ado sekolah padusi. Itulah dia Diniyah Putri. Terinspirasi dari itu nyo pulang ke Mesir, dibukalah Kulliyatul Banat. Nan salamoiko Kulliyatul Banin, anak laki-laki. Mandanga ado rupanya pendidikan perempuan yang dibuat formal, perempuan indak di rumah tapi nyo balaja. Dibuka ide munculnya Kulliyatul Banat, mahasiswi perempuan belajar di Azhar itu setelah Syekhul Azhar datang ke tampe awak. Bangga ndak awak menjadi orang Padang Panjang? Pertanyaan itu tadi yang buat tiru dari Ustaz Jalfatullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang Padang Panjang dan tidak berjilbab panjang yang tidak menutup aurat, padahal Al-Azhar Mesir terinspirasi dari sini, maka sesungguhnya kita sudah mundur bukan berpuluh tapi beratus tahun. Ambo pai ceramah ke Bengkulu. Di Bengkulu itu ada pesantren gadang dari mulai TK, SD, SMP, SMA. Ambo calik itu kalau awak calik ada jilbab khusus, cara pakai jilbab panjang, jilbab dililitkan, dan itu ciri khas dari Diniyah Putri Padang Panjang. Jadi yang laki-laki pun dari Padang Panjang, yang padusi pun dari Padang Panjang, maka investasi ini dikembangkan. Tapi sulit kalau tidak ada political will. Political will support keinginan dari politik. Bulan patang, ambo di Bukit Tinggi, datanglah anggota legislatif. Bukan dari Sumatera Barat, dari satu daerah. Tidak boleh disabui namo, menjaga kode etik jurnalistik. Saya ini anggota dewan, Pak Ustaz, provinsi. Sudah setahun jadi anggota dewan. Terus gimana? Menyesal, Pak Ustaz. Jadi saya merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Menjadi anggota dewan tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa begitu, Pak? Karena ramai. Anggota dewan ramai. Keputusan-keputusan bersama. Keputusan-keputusan mayoritas. Ujung-ujungnya voting. Jadi selama setahun ini apa yang Bapak buat? Selama setahun ini saya bantu musola, saya bantu sekolah, saya bantu mahasiswa dari uang saya sendiri.
dari gaji dan dari dana reses dan dari dana, tapi bukan dana pemerintah. Oh, jadi menjadi anggota dewan tidak terlalu banyak bisa berbuat? Iya Pak Ustaz. Jadi sebenarnya kalau kita mau berbuat itu jadi apa Pak anggota dewan? Kita bisa berbuat kalau kita jadi kepala daerah. Jadi mohon Ustaz tolong beberapa tahun akan datang. Inti dari pembicaraan itu adalah kalau menjadi bupati, wali kota, gubernur, ternyata bisa berbuat. Kenapa? Karena kekuasaan di tangan dia sendiri dan dia punya kekuasaan. Ujung jarinya itu ada pena, di ujung penanya ada tinta. Tinta itulah yang dipakaikan di atas kertas, sekali tanda tangan, jadi. Makanya mus mangik subuh kok dek adu wali kota dan wakil wali kota Solo. Karena ngambo sembahyang kadang di masaji, ndak bantu ikut suara ambo. Jamaah sekalian, awak ko dunia ko lah dake kiamat. Ko awak inge-inge lah mati, gitu ya. Ndak ada ambo sabi. Mari kita investasi pendidikan, kita bangun sekolah. Ndak ada sabi. Sebab apa? Memang isinya orang-orang nan pensiun sedu. Kadang awak semua ngek ceramah, selesai itu datang orang, Ustaz, apa yang bisa kita buat? Apa? Apa kini? Ambola 3 tahun di rumah saya Ustaz, mantap cucu ke sekolah. Hah? Istighfar saya lah Pak. Tapi kalau masih aduh kekuasaan di tangan, itulah dipakai. Jadi ambo tanyolah Bapak anggota dewan tadi. Pak anggota dewan, yo. Tadi Pak ngecek bahwa kalau awak jadi kepala daerah bisa banyak berbuat. Bisa Pak Ustaz. Kalau awak buat program anak yatim piatu sekolah gratis bisa? Bisa Pak Ustaz. Kalau awak buat di setiap negari ada TK Quran, SD Quran bisa? Bisa Pak Ustaz. SMP pun bisa, tapi SMA enggak bisa Pak Ustaz. Mangga SMA enggak bisa. SMA urusan gubernur. Berarti kalau SD, SMP tidak ada baca Quran, itu nan masuk neraka bupati sama wali kota. Tapi kalau anak SMA tidak pandai baca Quran, itu gubernur masuk neraka. Rupanya neraka itu pun lah ada tampek-tampeknya masing-masing. Iko neraka untuk bupati, iko neraka untuk gubernur. Aduh. Kalau awe program insentif untuk penggali kubur dan penyelenggara jenazah bisa? Bisa Pak Ustaz. Kalau buat program imam-imam itu dibuat fit and proper test kemudian digaji bisa? Bisa Pak Ustaz. Oh, mana bupati-bupati itu ndak ada membuat program itu? Dua Pak Ustaz. Nampa tamu memang nyodak tahu apa nikah di Karajo kan. Nyuruh dua di situ dek banyak piti sih. Nangka dua memang ndak tak buka pintu hatinya bagi baik Pak Ustaz. Oh, paham. Jadi jangan heran masjid awak gadang masyarakat iko dek duo imam tadi sejalan antara imam masjid dengan imam awak di Padang Panjang. Mudah-mudahan istiqomahlah kedua imam-imam awak ku insyaallah. Sinfani min ummati, ada dua orang dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nan duo iko baik, maka negeri itu menjadi baik. Tapi kalau nan dua ikut rusak, maka negeri ikut menjadi rusak. Siapa itu? Al ulama, ulama, wal umara dan pemimpin. Aduh, ulamanya baik, ulamanya elok, pemimpinnya sakau. Tak jadi. Aduh, pemimpinnya baik, soleh pemimpinnya, tapi tak ada dicetak ulama, tak ada kaderisasi, tak ada tampek pembibitan ulama. Maka ditampik awak pembibitan ulama memang dari dulu urang balaja kasiko dan lalu kemudian rupanya kama yualla alaikum, sebagaimana masyarakatnya begitulah pemimpinnya. Jadi kalau masyarakatnya religi, agamis, santri, rajin ke masaji, insyaallah pemimpinnya pun datang juga ke masaji. Ambo barakali sembahyang yang saya kita hormati bupati atau yang mewakili camat atau yang mewakili. Sadonya wakil. Dan lebih parahnya oleh yang hormati Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.
Ini wakil awak, adi aginya wakilnya oleh sekali lagi. Parah itu. Tapi subuh iko indah. Nan jauh pun datang, nan daki apulai. Maka awak mesti awak doakan. Seandainya doamu makbul, tapi doanya cuma ciek. Aku kasih kau doa makbul, tapi doanya cuma ciek. Maka mintakanlah doa supaya Allah marzukna imaman adila, dapat pemimpin yang adil dan amanah. Tapi tentu sadonyo ndak bisa awak bebankan ke APBD. APBD itu kan kucuran dana dari daerah-daerah ditarik ke pusat, lalu ada pembagian lagi. Kadang tidak semua daerah itu dapat banyak, maka mesti kita bantu dengan menghidupkan, mengembalikan lagi Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Ini mesti bangkit. Dihimbau kepada masyarakat supaya membayar zakat ke Basnas, tak bisa. Dihimbau supaya sholat ke masjid, tak bisa. Himbau mengimbau itu tak ada nan rame. Nan rame cuma cik Minang maimbau. Nah itu nan rame. Tidak bisa lagi main himbau mengimbau. Mesti dengan kekuasaan. Semua pegawai PNS, BUMN, zakat potong atas. Setuju apa tak setuju? Setuju. Abdul Somad Baralamo menjadi tim sosialisasi zakat. Dari tahun 2009 sampailah kini ambo masuk tim sosialisasi zakat. Diangkat pulo ambo menjadi duta zakat. Datanglah orang Basnas waktu ambo di Jakarta. Ustaz, kami angkat jadi duta. Ambo lah sanang, ambo sangko duta besar. Rupanya duta zakat. Nang ambo diangkat jadi duta zakat sebab di berbagai tempat ustaz selalu bercerita tentang zakat. Bayarlah zakat. Siapa yang tidak membayar zakat? Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah. Mereka yang menyimpan uangnya, tidak membayarkan zakatnya. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Sampaikan kepada mereka, mereka akan mendapatkan azab yang paling menyakitkan. Yauma yuhma 'alaiha. Hartanya itu akan dipanaskan, mendidih, menggelegakkan. Fatuqwa bihajibahum, ditimpa ke kening. Wajunubuhum, ditimpakan ke usus. Wazuhuruhum, ditimpakan ke pundak. Harta yang disimpan, emas, perak, berlian, duit, dipanaskan, mendidih, timpakan ke kening, timpakan ke pundak, timpakan ke usus. Azab di akhirat, azab di dunia, timpakan ke kening. Stres, depresi, kacau, galau, gilo. Timpakan ke usus, asam lambung. Leher ke ateh, asam pedas. Leher ke bawah, asam lambung. Pinggang ke bawah, asam urat. Pundak, penyakit tulang. Jantung koroner, diabetes mellitus. Simpanlah duit zakat itu, simpanlah. Ustaz Del Fatullah, Ustaz Abdul Somad, Pak Wali tidak akan datang memeriksa mana hartamu. Tidak. Tapi harta zakat yang kau simpan akan keluar sendiri dengan caranya sendiri. Pak, lah teraso? Mohon infak. Baru ambo bercerita zakat, lah keluar. Mohon infak untuk parkiran masjid. Oh. Ambo tadi dek kalam tak nampak ada parkir apa indah. Jangan parkir otok di jalan tadi nak. Saya enggak maulah Pak Ustaz kalau sedekah untuk parkir masjid. Mengapa itu? Kan Ustaz selama ikut ceramah, man bana masjidan, siapa yang membangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya istana dalam surga. Siapa yang bangun masjid, dibangunkan tempat istana dalam surga. Jadi kenapa tak mau? Kalau bangun masjid dibangunkan istana Pak Ustaz. Terus kalau nanti awak sedekah parkir, berarti di surga tampak parkir lah dapet awak. Logika berpikirnya enggak begitu, guys. Kola. Enggak bisa akal manusia kau dipakai untuk akhirat. Kau kalau kurang akal, pakai akal. Indak akal, minum akal. Surga itu dalam hadis kursi, a'dadtu li ibadiyas salihin, aku siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh. Mala a'yunun ra'at
belum pernah ditengok mata. Wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga. Wala khatara al-qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Man yassara an mu'sirin, siapa yang memudahkan urusan orang di dunia, dimudahkan Allah urusannya di akhirat. Ndak ada urusan nan paling barek kecuali mamikikan tampek parkir. Allahu Akbar. Ba'ahon dambo tadi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Purr, lumpek. Hah? Khawatir anda hilang. Tapi kalau cuba ada tampek parkirnya nyaman, khusyuknya sembahyang. Allahu Akbar. Pusak khusyuknya dek ndak ada tampek parkir. Ah, jadi sedekahlah antum. Isi kresek-kresek. Genai dengan niat untuk parkir lillahi ta'ala. Mudah-mudahan parkir pulau rasa gitu ke rumah awak. Amin. Kalau di dalam dompet itu ada 1 juta, nah masuk ke keresek 100 ribu, dan dibawa pulang. Emang kalau alun sarapan payah berpikir emang. Ambil ulang lah ya. Ada di dompet awak 1 juta, nah masuk ke keresek untuk parkir masjid 100 ribu, dan awak bawa pulang 900 ribu. Sampai pulang minum kopi batuk mati, nan bawa awak bawa mati mengado Allah, nan 100 ribu apa nan 900? Nan 100 ribu itulah dibawanya mengado Allah. Kalau nan masuk 100 ribu, kalau 2 ribu, cek 2 ribu, kecek malaikat waang masuk surga. Tapi yo selama parkir saya lah 2 ribu. Sedang di mall aja kini 5 ribu. Kalau awak dari pintu lagi 5 ribu, agak cek petugas parkir di mall, 10 pak. Kok 10? Itu tertulis bapak sudah 1 jam lewat 2 menit cik. Ah, 10 ribu. Kalau ambo kanai bantu itu, bapak sudah 1 jam lewat 2 menit. Pulang ambo, ambo tambah setengah jam lagi. Masa samo 2 menit jadi 30 menit 10 ribu juga. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ma'akal tafa'af naita, yang kau makan busuk. Nanti makan pagi, makan siang, makan malam, makan snack, busuk. Wa ma'labis tafa'af laita, yang kau pakai lapuk. Ibu-ibu ama-ama nanti rumahnya ada baju 3 lemari lapuk. Wa ma'tasaddaq tafa'af daita, yang kau sedekahkan, yang kau wakafkan, itulah yang akan menolong engkau di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Udah ku sampaikan ya Allah, sudah ku sampaikan hai pengurus, indak jo bertambah pitih, indak salah boleh. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, masyarakat iko mesti selalu berjumpa, basuo, menjalin hubungan silaturahim. Di mana dijalin hubungan silaturahim? Di masjid. Subuh basuo. Iko Padang Panjang tak samo pahala orang Padang Panjang solat subuh dengan orang Pekanbaru. Mengapa itu ya? Ambo merasakannya lama lalu siko. Iyo, jadi godaan bangun subuh orang Padang Panjang dengan orang Pekanbaru tu beda. Kalau di Pekanbaru angek, memang capeknya terjago. Kalau di siko. Kalau di Pekanbaru setannya itu memang mesti mengipasnya. Ah. Kalau di Siko setan nyantai sih. Ndak kipas lah, dingin kecek setan. Nyendak karajoan nah. Dingin. Airnya tenang, udara bersih, hijau, cantik. Oleh sebab itu maka perjuangannya juga lebih berat. Wa minal laili, dari sebagian malam, fatahajjat. Arti tahajjat, lawan kantukmu. Lawan matamu, fatahajat bangun. Usahakan tajago dari lalu 1 jam sebelum azan subuh. Supaya apa? Supaya sampai awak mandi. Mandi sebelum subuh itu bagus untuk apa? Terapi kesehatan. Begitu mandi di Padang Panjang, taraso mandi air kulkas. Untungnya di hotel awak ado ayange. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebab malaikat tidak akan mendekati orang yang bau busuk. Innal malaikata tata'adza, malaikat tersakiti dengan bau. Man akala basolan au thawman, siana makan bawang putih atau bawang merah. Mako jan dakek-dakek masajid kami kisik Nabi.
Itu makanya sholat dan paling afdol sholat dengan bersiwak. Sebelum sholat gosok gigi. Aku kadang imam-imam itu sebelum nyuangkik takbiratul ihram gosok gigi. Luruskan sob. Bersiwak. Jangan ajari umat Islam gosok gigi. Subuh gosok gigi. Zuhur gosok gigi. Maghrib gosok gigi. Isya gosok gigi. Tahajud gosok gigi. Witir gosok gigi. Yang paling bersih giginya orang Amerika. Nan punya teori? Awak. Nan punya siwak? Awak. Nan paling bersih? Amerika. Inyo nak mengamalkan. Maka Amerika itu paling bersih? Amerika. Paling bersih gigi? Amerika. Paling sehat? Amerika. Insyaallah Amerika itu bersyahadat masuk Islam satunya. Amin. Sampai nanti dari Menara Eiffel Prancis Eropa berkumandang azan dari situ insyaallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Itu lagi janji Nabi yang belum terwujud. Yang lain-lain sudah. Yaman akan menjadi Islam, sudah Islam. Konstantinopel jadi Islam 700 tahun sesudah Nabi Muhammad SAW. Berkumandang azan di tempat istana Kaisar Konstantin yang berkuasa. Di istana Konstantin Tubana, terdengar suara azan Konstantinopel berubah menjadi Istanbul. Ada satu yang belum. Rum. Di mana itu Rum? Romawi, Eropa. Orang Eropa membuka benua baru, Amerika. Eropa, Amerika. Dari situ akan berkumandang azan. Dan yang mengumandangkan azan itu adalah orang Padang Panjang. Mesti begitu cita-cita. Maka dibuatkan di kamar anak awak, kamar anak kita, buatkan situ gambar Eropa, Amerika. Patung Liberty gambarnya dengan gambar Menara Eiffel. Nah, nanti kau akan memandangkan azan. Itu dulu yang diajarkan oleh ayah Muhammad Al-Fatih. Ayah Muhammad Al-Fatih waktu memandikan anaknya, apa kata dia? Anakku Al-Fatih, kau akan menaklukkan Konstantinopel, kau akan mengislamkan. Akhirnya Muhammad Al-Fatih umur ada menyabik 9 balik, ada menyabik 21, ada menyabik 24. Nan penting usia muda sudah menaklukkan Konstantinopel. Allahu Akbar. Muhammad Al-Fatih usia 21 tahun menaklukkan Konstantinopel. Bapak wali kota menaklukkan Padang Panjang usia muda juga. Bapak wakil wali kota Solo menaklukkan Solo usia muda juga. Kamu menaklukkan gadis idaman. Pret. Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sebelum meninggal dunia menyiapkan satu pasukan perang. Pasukan perang akan menaklukkan, membebaskan orang yang tak menyembah Allah. Sebelumnya menyembah pokok kayu, menyembah hantu, menyembah batu, akan menyembah Allah. Pasukan itu dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Waktu itu umur Usamah 18 tahun. Anak umur 18 tahun panglima perang. Usamah namun. Usamah itu singa. Usamah artinya singa. Usamah bin Laden, singa anak Laden. Usamo Laden. Usamah itu artinya singa. Makanya di beberapa daerah nama singa kok dipakai. Maka di Inggris pun pakai nama singa. Di Sumatera Utara pun pakai singa. Si singa Mangaraja. Sampainya ke Indragiri Hulu di Riau, rajanya tuh pakai juga nama singa. Namanya Narasinga. Jadi nama stadion di Rengat kini Narasinga. Sampai ke Inggris pun pakai singa aja. Nama rajanya Lion Richard the Lionheart. Raja Richard berhati singa, tapi ditundukkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Sakit waktu perang itu Richard the Lionheart, si Richard berdarah singa, berhati singa itu sakit. Datanglah seorang pakai baju compang-camping, pakai jubah penutup, masuk ke dalam kemah Richard the Lionheart. Waktu itu Richard sedang kesakitan dalam kemah. Waktu dibuka nyungkonyo, ternyata dia Salahuddin Al-Ayyubi. Apa kata Salahuddin? Richard, kalau aku mau kau sudah mati, tapi aku tak mau, ku obati engkau. Disitulah Richard terkagum, berhati singa,
berubah menjadi berhati kucing. Singa pun bisa menjadi kucing melihat ketangguhan Salahuddin Al-Ayyubi. Namanya Salahuddin, mazhabnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari. Banyak orang mengejek, apa itu tasawuf? Apa itu ulama tasawuf? Ketika orang salibis menghantam umat Islam, kenapa orang tasawuf tidak bergerak? Mengapa Imam Al-Ghazali tidak membuat kitab tentang jihad? Dia lupa. Imam Al-Ghazali menulis kitab Ihya Ulumuddin. Tapi Salahuddin Al-Ayyubi bangkit semangat jihadnya setelah menghatamkan kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin bercerita tentang menghilangkan penyakit dunia, menghilangkan cinta dunia, cinta harta, cinta jabatan, cinta hidup, takut mati. Setelah dibacanya kitab itu, hilang takutnya. Yang ada hanya takut kepada Allah. Bangkit semangatnya sampai Richard the Lionheart pun tunduk. Akhirnya Salahuddin membebaskan Palestina. Yang bisa membebaskan Palestina hanya orang-orang yang berinvestasi pendidikan. Oh, perjalanan panjang lo, sampai ke Konstantinopel, sampai ke Inggris, balik juga ke padang panjang. Sebab kalau tidak, awak larut entah kamar-kamar apa ini. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang sudah berinvestasi pendidikan anak-anaknya masuk pesantren, alhamdulillah, masukkan Tawalib Pandang Panjang, Diniyah Putri, Mampeka. Pesantren yang tidak ndak ambo sabuikan namonyo, bukan ambo tidak promosi, tapi ambo ndak ingat. Darul Muwahhidin. Darul Muwahhidin. Ustaz Jalfatullah. Dan sekolah-sekolah lain. Ada Serambi Makkah. Serambi Makkah itu Ustaz siapa? Fauzan Afratos. Sahabat kami, alumni dari situ. Dan ndak ambo sabik, dan penting ada tertulis itu, pesantren masukkan. Misalnya ada pesantren mantan narkoba, jangan. Itu memangnya khusus yang pernah pakai narkoba. Anak ibu pernah pakai? Kalau untuk yang mahal-mahal belum, Pak. Terus cuma lem kambing, masuk. Adonan mahalnya, yang satu gramnya lebih mahal dari ameh lah. Kalau cuma lem kambing enggak perlu di situ. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa menjaga anak-anak kita dari narkoba, dari LGBT, dari pergaulan bebas, dari pacaran, dari virus HIV/AIDS, dari macam-macam. Yang bisa menjaga anak kita hanya tembok pesantren. Betul. Anak kemanakan ambo, anak ambo, anak adiak ambo, nan bisa di bawah naungan ambo, nan mandanga kece ambo, ambo sampaikan di arisan keluarga, ambo tunjukkan. Iko anak kemanakan ambo, nan lucu-lucu, nan galak-galak, nan ganteng-ganteng, nan cantik-cantik. Awak kini nan sayang kainyo. Kalau awak sayang kainyo, masukkan kainyo ke pesantren. 3 tahun SMP, 3 tahun SMA. Sesudah itu terserahinyo kamanyo kampai. Banyak juga jamaah aku bertanya kamu, Ustaz, apa mengirim mana ke Al-Azhar Kairo? Iko nanamu ke Kairo, kok bapak atau anaknya? Ambo Pak Ustaz, apa saya ke Kairo? Sebab anak kok tidak bisa, wak paksanya ke Kairo. Oh, paksanya ke Kairo, ini tidak amu ke Kairo. Ah, pulangnya tidak jadi Musa, jadi Fir'aun. Tapi kalau anaknya nama minta ke Kairo, kirimlah. Anak apa kau ingin kamarnya? Ainyo suko mana main-main apa komputer kau Pak Ustaz? Masukkannya ke Institut Teknologi Bandung, ITB. Iko Pak Ustaz dari pagi sampai sore mandi aja karajonya ke sungai. Angkatan Laut. Masuknya Angkatan Laut, bekonya jadi jenderal, pulang awak angket jadi datuk. Datuk Panjago Lawi. Jadi sesuai. Anak ambo ko buya, kama-kama membawa martil buya, masukkan ke Institut Teknologi Surabaya. Jadi tukang itu. Lo hebat prestasinya, masukkan inyo menjadi Fakultas Hukum. Inyo akan menjadi Hakim Konstitusi. Inyo akan menjadi Hakim MK. Sehingga terjadi perkara-perkara konflik pilkada, dia akan adil dan amanah. Sehingga yang jujur dia dudukkan, pengkhianat akan dia jatuhkan. Itu tidak selesai di mimbar pengajian. Ustaz Somad menggelegar hari Jumat naik ke atas mimbar sampai lapeh paku-paku mimbar.
Jamaah ta lalu aja. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Oh, itu jago. Capek banget khutbah. Jadi dakwah itu jangan dipahami cuma ceramah. Dakwah itu bukan cuma khutbah. Dakwah itu adalah suatu profesi awak iko menjadi dakwah. Polisi berdakwah dengan pistolnya, berdakwah dengan sempritannya. Anak-anak muda yang nongkrong-nongkrong tak sembahyang subuh sampai jam 4 jam 5 subuh mabuk-mabuk. Takkah mungkin ambu berdakwah ke anak muda kok? Anak muda sudah mabuk-mabuk sakau, datang ambu situ. Ya ayyuhallazina sakau. Tak bisa. Tapi kalau polisi tentara dengan pistolnya bisa tak diajaknya kau sembahyang subuh? Bisa. Hakim, jaksa, pengacara, wali kota, gubernur, bupati. Jabatan itu adalah jalan, bukan tujuan. Jabatan itu hanyalah sarana, bukan akhir. Tujuan daripada jabatan itu adalah bagaimana mengajak umat ini, menjadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ambo berani ngecek iko kok, dek wali kotanya di belakang. Cuba kalau nyo duduk di muka. Itu hebat susunan di Padang Panjang. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, itu lamanya awak ceramah kalau pemimpinnya muda. Cuba kalau wali kota itu tua mukul pakai jawatan ini kecil. Baik, ini jadi inspirasi untuk anak-anak di Indonesia. Hai anak-anak muda seluruh Indonesia, kalau kalian mau jadi politikus berhasil, datang kalian studi banding ke Padang Panjang dan ke Solo. Kalian tengok pemimpin-pemimpin mudanya. Takbir. Ustaz, kenapa selalu memojokkan orang-orang tua? Ustaz bilang enggak usahlah ini banyak. Orang tua memang sudah baik, bukan balik. Orang tua memang sudah baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, nan tua-tua, apa-apa, ama-ama, ambo, memang kalian sudah baik-baik, Pak. Anak-anak muda ko nan perlu, karena darah bergejolak, godaan luar biasa. Ambo lamo, ambo bapiki, kalau muda lah ambo lain, memang tak sanggup. Zaman kami kalau sekolah dulu sama Buya Haji Al-Fatullah, handphone tak ada. Facebook tak ada. Instagram tak ada. Zaman kami dulu di Kairo, kalau ingin internet, pai dulu ke warnet. Dari rumah, elo-elo, apai ke warnet. Kini orang jago lalu, langsung warnet. Akan terlalu ke warnet. Mati pun Facebook. Andailah awak dulu dah jel, Ustaz jel, bantu kini internet, belajar ke Kairo, mungkin tak selesai kuliah. Iyo, jadi kami kok tertolong dek nasib jo. Ambo 98 sampai 2002, sampai tahu. Internet baru ada tahun 99 tu warnet Patamo di Haisabi. Itu pun banyak juga error di warnet. Bayangkan godaan anak muda sekarang. Sanggup awak mengontrol website apa nan dibuka di anak-anak awak ambo? Kawan ambo mengajar di sekolah. Rupanya razia handphone. Tak tangkuklah handphone. Dipagang dek guru agama. Bawa bapak kamu ke sini. Amaknya nanti bu. Tak berani apa? Tolonglah Pak Ustaz, lepaskan handphone itu. Bah, ibu harus mendidik anak ibu. Kenapa ibu? Itu handphone laki ambo. Bayangkan. Bukan kenakalan anak muda lagi. Eko sampai jam berapa? Ambo ngecek di Padang Panjang kok rasa capek lo waktu berlalu. Kecek jamaah Ustaz nak tak terasa lama. Kami lama banget terasa. Lah dingin ketupek gulai paku. Intinya nampak tamo awak perlu mendidik, maka awak giatkan investasi pendidikan. Amin. Nang kedua, awak bersyukur pada Allah dibagi pemimpin muda nan taat, mudah-mudahan di masa akan datang Allah berikan begitu untuk seluruh negeri di Indonesia. Amin. Nang ketiga, bahwa anak muda mesti punya visi misi ke depan.
bahwa dia mesti mengisi kemerdekaan, mengisi masa mudanya, mengisi usianya. Nangka ampe awak mesti menjalin silaturahim, dan silaturahim itu dibangun di masaji subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, pengajian, tausiah, tablik akbar. Dan terakhir nangka limo, jangan lupo kuasa awak indak ada apa-apa dibanding kuasa Allah, maka minta kehendak Allah. Kamu mau, aku mau, kalau Allah tak mau, jadi apa indak? Indak akan jadi. Tapi kalau Allah berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Aku minta kepada Allah Ta'ala, banyak-banyak berdoa, wasta'inu bisabri wassalah. Itulah lima poin dan ambo sampaikan. Mangga lima poin bu ya, supaya keluar dari konflik nomor-nomor pilkada. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aku lu qawli hadha, astaghfirullah li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.